Pernikahan Barbie Kumalasari dengan Gali Ginanjar diambang perpecahan. Dugaan ini muncul ketika melihat kehadiran Kumalasari pada persidangan Kris Hatta hari Selasa 5 November lalu. Barbie sendiri tidak menampakkan diri dalam sidang lanjutan Gali atas skandal ikan asin pada tanggal 25 Oktober. Cerita lainnya, pada kekasihnya Irma Darmawangsa, Irfan Sebastian, Barbie pernah mengunggah instastory berupa tangkapan layar. Kumkum kedapatan tengah video call dengan Irfan. Kedua fakta tersebut membuktikan jika Barbie memang tengah mencari pengganti Gali yang kini mendekam di penjara. Mengetahui kabar tersebut, wanita 37 tahun itu menampik jika dirinya akan mengakhiri mahligai rumah tangganya. Enggak. Itu kan baru rumor aja, karena kan ada beberapa pertanyaan. Tapi sampai sejauh ini masih hubungannya masih baik. Ini aku lagi mau jenguk Gali ke Polda, karena kebenaran mamanya juga datang, gitu, udah dari kemarin. Nah, jadi hari ini janjian jam 11 ketemuan di sana. Di sisi lain, ibunda Gali yang datang dari Garut untuk menjenguk anaknya mengaku maklum jika menantunya tersebut dikabarkan banyak memiliki kedekatan dengan beberapa pria. Ada, tapi kan enggak, ya biarinlah, enggak apa-apa gitu. Biasa kan, kalau aku yang gitu kan banyak. Banyak. Banyak fansnya ya, Ma. Yang penting percaya aja saya. Saya sama Kumala percaya gitu. Tahu orangnya gitu. Aku orangnya belak-belakan. Tahu orangnya, biarinlah. Selain dugaan pria idaman lain, kabar tentang retaknya rumah tangga Barbie Kumalasari dengan Gali Ginanjar juga didasari pada kondisi perekonomian Gali yang tidak sebanding dengan Barbie. Gali bahkan disebut-sebut hanya numpang hidup pada Barbie karena sepinya job di dunia hiburan. Kalau gitu sih nggak benar sih, karena kalau orang numpang hidup kan kesannya jadi jelek banget ya. Dan aku juga gak pernah ngomongin masalah materi atau apapun gitu. Sejauh ini kan kita saling mencintai karena memang saling menerima, ataupun kekurangan masing-masing juga saling menerima gitu loh. Jadi bukan karena materi juga. Itu mungkin lebih ke sudut pandang visi-misi ke depan aja. Kalau jujur ya, kalau awal-awal untuk bintang tamu TV sih Gali lah. Iya, awal-awal Gali. Karena kan aku udah sempat ngilang kan dari dunia entertain kan. Aku lama di luar negeri, terus juga aku juga kan sempat di partai politik, jadi aku nggak fokus di entertainment. Tapi semenjak aku sama Gali kan, akhirnya karena pemberitaan, terus ada perseteruan dia dulu juga gitu kan, masalah untuk ketemu anak, akhirnya kan aku jadi banyak di media lagi, kembali lagi. Cuman mungkin sudut pandang aku sama dia yang agak sedikit berbeda gitu loh. Barbie tak menampik jika dirinya pernah memiliki keinginan berpisah. Hal itu karena faktor dorongan dari lingkungan yang membuatnya terprovokasi untuk meninggalkan pria lebih muda 6 tahun itu. Gali sih nggak pernah sih, kalau Gali nggak pernah. Gali nggak pernah ngomong mau pisah atau apa. Kalau ekonomi sih enggak, karena aku udah 4 tahun kan, aku menerima apapun kelebihan dan kekurangan. Isu yang berkembang terkait gugatan cerai yang dilayangkan Gali Ginanjar kepada Barbie Kumalasari ditanggapi oleh sahabat mereka, Tessa Mariska. Ditemui di kawasan Senayan, Tessa mengaku tak percaya terkait rumor yang menyebutkan sahabatnya itu akan bercerai. Jumat atau Sabtu deh, saya kita ketemuan gitu. Oh iya ketemuan ya. Aku juga, tapi aku rasa kalau untuk gosip cerai itu mungkin enggak kali, settingan kan. Kan Kumala ratu settingan. Sebagai sahabat, Tessa mengaku paham betul terhadap karakter keduanya. Dirinya yakin Kumala tak setega itu meninggalkan Gali, mengingat kondisi Gali yang saat ini sedang tersandung masalah hukum. Enggak lah, aku tahu banget mereka cintanya bagaimana, ya kan? Sampai kita flashback ke belakang lagi sampai Gali juga masuk. Karena mungkin ya menurut saya, itu adalah ini dia membuktikan cintanya sama istrinya Kumala kan. Jadi menurut saya gak mungkin lah, dan Kumala juga gak mungkin setega itu mau ceraiin Gali. Kasian. Ketika diminta untuk memilih antara Gali Ginanjar dengan Kris Hatta, Barbie memberikan jawaban yang berubah-ubah.
Namun saat ditemui lagi belum lama ini, ibu seorang anak ini dengan mantap menjatuhkan pilihannya pada mantan suami Fairuz Arafik itu. Gali. Tapi kan kemarin sempat bimbang tuh antara Firman sama Gali, kenapa sih emangnya? Ya abis pertanyaannya suka dijebak-jebak kan bingung ya, kalau misalnya sebelum kenal Gali lebih milih mana. Ya pasti kesehatan, namanya belum kenal Gali gitu. Jadi kadang-kadang dari pertanyaan-pertanyaan yang menjebak itu akhirnya jadi rumornya rame. Karena kan kemarin juga aku waktu ke sidang kesehatan juga kan ada Rahel juga, ada pacarnya Chris gitu. Aku juga kan baik-baik aja sama Rahel dan aku juga deket sama mamanya Chris gitu. Jadi ya udah berteman aja, asik-asik aja. Nggak tahu deh kalau itu aku nggak bisa ngomong deh. Iya, yang jelas kita kan nggak tahu ke depannya. Maksudnya ya yang penting aku sekarang sebagai teman mensupport aja gitu. Iyalah pasti, karena kan belum ada kata-kata pisah sampai saat ini kan.